Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Wa barik wa karim wa azim wa an'im ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatib lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik, secara luatan yang dimaksud ahlul keluarga, keluarga bisa juga istri. Saya misalnya ahli, orang-orang Arab sering mengatakan kepada istri ahli. Jadi kemudian as-sunnah jalan seperti yang sudah kalian ketahui, as-sunnah jalan, baik jalan itu jelek ataupun bagus, jalan baik ataupun jelek. Misalnya ada anak-anak yang mengajari orang lain, namun yang dimaksud dengan as-sunnah yang dipakai di dalam istilah ahli sunnah wal jamaah adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, pekerjaan, pengakuan ataupun sifat. Jadi ketika kita mengatakan ahli sunnah, as-sunnah di sini dimaksudkan oleh ulama adalah as-sunnah yang bermakna ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin, au fi'lin, au taqlirin, au sifatin. Itu yang dimaksud as-sunnah dalam istilah ahli sunnah wal jamaah. Artinya apa? Dalam istilah ahli sunnah wal jamaah yang dimaksud as-sunnah adalah istilah terminologi atau istilahan di dalam makna mustalahul hadis. Jadi sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah, kalimat as-sunnah dalam istilah ahli sunnah wal jamaah adalah bermakna terminologis atau istilahan secara mustalahul hadis. Alhasil, jamaah, ya namanya jamaah kumpulan. Yang dimaksud jamaah adalah kumpulan. Kumpulan yang dimaksud di sini adalah kumpulan para sahabat dan tabi'in. Baik, berikutnya, secara istilahan. Apa sih yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah secara istilahan? Ahli sunnah secara istilahan adalah sebuah kelompok yang menjadikan Al-Quran as-sunnah. Nah, makanya barusan ahli sunnah, keluarganya as-sunnah, ada keterkaitan dengan makna istilahannya. Makanya disebut ahli sunnah, keluarganya as-sunnah. Kenapa? Karena kelompok ini menjadikan Al-Quran dan as-sunnah sebagai sumber manhaj pengambilan dalil mereka. Baik, sebagai sumber manhaj pengambilan dalil mereka. Pengambilan sumber dari Al-Quran dan hadis inilah yang kemudian melahirkan pengambilan dalil dari sumber yang lain, yakni ijma' dan qiyas. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber pengambilan dalil. Lalu dari Al-Quran dan Al-Hadis itu muncullah ijma' dan qiyas. Dari mana muncul ijma' dan qiyas? Ya, karena Nabi SAW dalam hadis bersabda, kata beliau, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak akan berkumpul ke dalam kesesatan. Nah, itulah mengapa kemudian muncul metode pengambilan dalil berikutnya yang dimaksud dan yang disebut dengan ijma'. Terambil dari as-sunnah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Umay yattabi ghayra sabilil mu'minina, ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang mengikuti selain jalan kaum mukminin. Artinya, barang siapa yang mengikuti selain ijma, selain apa yang sudah disepakati oleh kaum mukminin. Itulah mengapa kemudian lahir metode pengambilan dalil berikutnya yang ketiga, yaitu ijma. Karena Al-Quran dan As-Sunnah mengharuskan kita untuk menjadikan ijma sebagai sumber pengambilan dalil. Kemudian dalil keluar juga qiyas. Dari mana qiyas? Ya, dari Al-Quran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Fa'tabiru ya ulil
absar, maka ngambillah i'tibar kalian wahai orang-orang yang punya akal. Mengambil i'tibar yakni melakukan kias. Itulah mengapa akhirnya muncul pengambilan dalil yang nomor 4, yaitu yang disebut dengan kias. Maka kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan kias sebagai sumber manhaj pengambilan dalil mereka. Ini intinya ya. Baik, pada perkembangan historis, yakni perkembangan sejarah, Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah lah yang dalam akidah mengadopsi metode pengambilan dalil seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi gesekan antara Mu'tazilah dan Jabariyah dan Asyairah, dapat kita pahami bahwa Al-Asyairah yang paling menggunakan empat manhaj itu, empat manhaj pengambilan dalil: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kalau Mu'tazilah, Mu'tazilah lebih mengedepankan akal dibandingkan sunnah. Jadi menurut Mu'tazilah, kalau ada hadis ahad kok bertentangan dengan akal mereka, ya dengan tentunya dengan akal mereka, sebab kita yakin ya ikhwan, kalau as-sunnah itu meskipun hadis ahad, kalau sahih syaratnya kepada Rasulullah, dia mungkin bertentangan dengan akal sehat. Hanya saja mereka mengatakan kalau ada as-sunnah ahadiyah bertentangan dengan logika, maka kita harus mengedepankan logika. Ini menurut Mu'tazilah. Jadi sudah tidak relevan dan dia tidak mengesampingkan, menomorduakan hadis berarti sudah. Baik. Misalnya hadis yang menerangkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada suatu ketika beliau ketiduran sampai tidak menutupi waktu subuh, sampai terbit matahari. Dan ketika itu yang menjadikan Sayyidina Ali sampai ketiduran, sampai kesiangan, gara-gara beliau itu diperintah oleh Rasulullah dan akhirnya capek, akhirnya tidur sampai kesiangan. Kemudian dibangunkan oleh Rasul, "Ya Ali, kamu sudah sholat subuh apa enggak?" "Belum ya Rasul." "Ah, matahari sudah terbit." Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari itu kemudian dibalikkan. "Eh, malam boleh." Sama aja Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholat subuh. Ini menurut Mu'tazilah, wah apa hadis cap apa ini? Karena menurut mereka bertentangan dengan logika mereka. Padahal sebetulnya enggak bertentangan dengan logika. Tidak ada kemustahilan bagi Allah untuk memberikan kekuasaan, kemampuan kepada Rasulullah untuk membalikkan matahari. Oleh karena itu juga Mu'tazilah menolak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Mereka tidak percaya. Ini hadis cap apa ini? Kata mereka. Jadi ditolak oleh Mu'tazilah. Jadi mereka itu sudah lebih mengedepankan logika mereka. Ingat, logika mereka bukan logika yang sahih. Logika mereka dibanding as-sunnah. Oleh karena itu saya katakan di sini bahwa pada perkembangan sejarah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah lah yang dalam akidah mengadopsi metode pengambilan dalil seperti itu. Yang lainnya tidak mengambil al-ijma', tidak mengambil al-qiyas, apalagi Syiah. Syiah enggak mau ke ijma'. Kenapa? Karena kalau mereka mau ijma', berarti mereka harus mengakui keabsahan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka harus terpaksa mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan al-madzahibul arba'ah lah yang mengadopsi metode pengambilan dalil seperti itu di dalam fikih. Jadi dalam fikih tidak ada mazhab-mazhab yang ada sampai sekarang ya. Wa'idha ada mazhab-mazhab yang mengambil pengambilan dalil metodenya seperti al-madzahibul arba'ah, ada. Seperti mazhabnya Al-Imam Lais, ya sama seperti mazhabnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad. Sama memakai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tetapi mengapa mazhabnya Al-Imam Lais ini tidak diterima? Padahal menurut Al-Imam Syafi'i, kata beliau, Al-Laisu Afqah min Malik. Imam Lais itu lebih ahli fikih, lebih alim fikihnya dibanding Al-Imam Malik. Tetapi mengapa mazhabnya tidak kita terima? Akan saya jelaskan nanti di sini.
karena ketersambungan sanadnya itu diragukan, ya kawan. Jadi ketersambungan sanad madhab al-Laits yang sampai kepada beliau itu diragukan. Dan demikianlah, misalnya ada juga madhab Sufyan al-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, beliau adalah mujtahid mutlak, ya kawan, sama seperti Imam Syafi'i. Tetapi mengapa madhabnya tidak kita ikuti? Jawabannya, karena ketersambungan sanadnya kepada kita sekarang ini diragukan. Hanya madhab yang empat ini yang ketersambungan sanadnya tetap terjaga. Itulah mengapa ulama hanya menerima madhab yang empat. Bukan karena madhab yang lain itu tidak ada, ada. Akan tetapi ketersambungan sanadnya, sehingga kalau sudah terputus sanadnya, ya kawan, maka kebenaran, apa namanya, keabsahan penisbatan makalah, penisbatan perkataan diragukan. Contoh, Muhammad Hasan mengatakan qala Pak Karno, berkata Pak Karno. Muhammad Hasan tidak berukil dari kitabnya Pak Karno dan tidak pula memberikan sanad siapa yang menyampaikan qala Pak Karno kepada Muhammad Hasan, padahal Muhammad Hasan tidak nututi Pak Karno. Nah, ini diragukan secara ilmiah. Dari mana Muhammad Hasan mengatakan qala Pak Karno? Demikian dan demikian demikian. Padahal tidak pernah ada dalam kitabnya Pak Karno, dalam karyanya Pak Karno, dan juga Muhammad Hasan tidak menyebutkan siapa yang bercerita kepada Muhammad Hasan. Nah, kalau misalnya Muhammad Hasan mengatakan qala Pak Karno, dari mana kamu ya Muhammad Hasan mengatakan qala Pak Karno? Haddatsana Jaddi, ya Ahmad Tirmidzi misalnya. Iya, karena saya pernah diceritai oleh Jaddi Ahmad Tirmidzi. Baru bisa diterima. Nah, kalau Muhammad Hasan tidak menyebutkan sanad, sementara Muhammad Hasan tidak nututi Pak Karno, maka dapat diragukan. Demikian juga dengan mazhab, ya kawan. Jadi kita mengatakan mazhabnya Imam Syafi'i demikian. Mazhabnya Imam Syafi'i mengusap rambut cukup satu. Dari mana? Dari Al-Imam Al-Muzani. Seperti dinukil oleh Al-Imam Al-Baiti misalnya. Ada itu. Atau dari mana? Dari kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah, baru bisa diterima keabsahannya. Kalau kemudian saya mengatakan menurut Imam Syafi'i mengusap rambut cukup satu dalam wudu, kemudian tidak bisa menyebutkan marajiknya, sumbernya yang ditulis dari kitabnya Imam Syafi'i, dan tidak bisa menyebutkan syaratnya, maka tidak bisa diterima secara ilmiah. Nah, itu berikutnya. Jadi bisa disimpulkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang dalam bidang akidah mengikuti pola pikir Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sementara Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Al-Maturidi juga. Tambahi Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Al-Maturidi, sementara dalam ubudiyah dan fikih mengikuti al-madzahibul arba'ah. Jadi itu yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah. Yang mengikuti al-imam al-ash'ari atau al-imamul maturidi, Abu Mansur al-Maturidi ya, al-imamul al-Maturidi namanya Abu Mansur al-Maturidi, dan mengikuti al-imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah, sementara dalam ubudiyah, yakni sholat, puasa, zakat, itu namanya ubudiyah. Sementara dalam ubudiyah dan fikih mengikuti al-madzahibul arba'ah. Secara substantif, tahu ya, secara isi, esena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, atau saya beri istilah secara de jure, misalnya Indonesia secara de jure sudah ada sebelum proklamasi 1945. Nah, seperti itu. Itu namanya secara ISN, bangsa Indonesia sudah ada sebelum 45. Tetapi baru resmi secara de facto, secara resmi baru diresmikan tahun 1945 atau yang disebut dengan proklamasi. Sebelum itu apakah tidak ada negara Indonesia? Ada, tetapi masih belum de facto, belum resmi. Nah, seperti itu juga perkembangan ahli sunnah menurut kita, ini penting ya kawan. Nah, jawabannya memang kalau kita lihat secara de facto, cara resminya, iya, Syiah memang lebih awal.
Tetapi secara isi keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah itu ada semenjak diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu pertama turun, menurut kita itulah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nah, misalnya NU ya, apakah ajaran NU ini baru ada setelah 1926? Apakah semenjak itu NU, ajaran NU ini ada? Enggak. Sebelumnya kita yakin bahwa ajaran-ajaran NU itu sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh ulama-ulama salaf. Tetapi secara de facto, secara resmi, baru NU itu diresmikan tahun 1926. Contoh yang mungkin bisa mendekatkan pemahaman kepada kalian. Demikian juga ahli sunnah wal jamaah. Kita pemeluk ahli sunnah wal jamaah yakin bahwa ahlus sunnah, ajaran ahli sunnah wal jamaah itu ada semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi baru secara de facto menjadi mazhab di zamannya Abul Hasan Al Ashari kalau dalam bidang akidah, di zamannya Al Madzahibul Arba'ah kalau dalam fikih. Baik. Jadi Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu hanya yang mengkampanyekan setelah lama terkubur. Nah, kemudian disuarakan lagi oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengapa kita yakin bahwa ahli sunnah wal jamaah inilah yang paling benar? Mengapa kita yakin? Nah, karena ada hadis ini ya, ikhwan. Jadi selamanya manhaj atau aqidah mazhab yang paling benar akan menjadi pemeluk atau dipeluk oleh mayoritas kaum muslimin selamanya, itu sudah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nanti di akhir zaman di mana sudah terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban. Nah, semenjak itulah pemeluk manhaj yang sahih mulai berkurang, mulai menjadi minoritas. Tetapi selama masih belum dekat terjadinya kiamat, maka pemeluk manhaj yang sahih pasti akan menjadi mayoritas. Karena kata Rasulullah, iftarafatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi itu nanti akan berpecah menjadi 71 perpecahan. Baik, akan berpecah menjadi 71 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, yakni yang betul-betul mengikuti manhajnya Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Waftaraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah, dan berpecah orang-orang Nasrani atas 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya ada di neraka kecuali satu, yakni yang betul-betul mengikuti manhajnya Sayyidina Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan illa wahidatan. Dan umat ini, yakni umat Muhammad, akan berpecah menjadi 73 golongan kecuali satu. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, madinna jiyatu, siapa yang selamat dari 73 golongan umat Muhammad itu, yang selamat yang mana ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atas persoalannya. Artinya selalu kelompok yang selamat ini menjadikan sunnah Nabi dan akwal para sahabat dan amal para sahabat sebagai rujukan mereka. Ini ya buat menjadi tipe, menjadi sifat utama ahli sunnah wal jamaah. Syiah enggak mau ke sahabat, sehingga dia tidak termasuk ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, yang selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, inilah mengapa hadithul istirah ini sekarang diusahakan untuk didhaifkan ya ikhwan. Padahal ini sahih sahihnya hadisul iftirah. Ada sekarang namanya Muhammad Hasan As-Segaf
Hasan Asy-Syadzab, kalau kalian membaca kitab Tanakhudzah Al-Albani, kontradiksi-kontradiksi Al-Albani yang mengkritisi pentasuhan hadis daripada Al-Albani, itu Syiah. Bagus memang bukunya Tanakhudzah Al-Albani, sayang kadang-kadang dia terlalu zalim kepada Al-Albani. Dia ini mencoba untuk mendhaifkan hadisul iftirak ini. Tapi ya ikhwan, ya demikian pun tidak bisa. Terlalu sahih ini hadis untuk didhaifkan. Kemudian fi riwayatin ukhra hiyal jamaah, kelompok yang selamat itu adalah kelompok terbanyak. Siapapun mengakui, baik dari mazhab Syiah, dari mazhab Wahabi, bahwa Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah lah sekarang yang menjadi mayoritas di kalangan kaum muslimin. Siapapun itu. Nah, Abdul Aziz bin Baz, Saleh Al-Syekh mengakui, orang-orang Wahabi mengakui semuanya, bahwa yang terbanyak pemeluk agama Islam sekarang ini adalah memeluk akidah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Ini ya, Pak. Buktinya ini. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ini penting. Kalau kalian melihat perbedaan, katanya Syiah, sahabat itu bersekongkol untuk menjatuhkan Sayyidina Ali, katanya Ahlus Sunnah enggak. Katanya Mu'tazilah, qada dan qadar itu tidak ada sangkut paut dengan Allah. Kalamullah menurut Mu'tazilah hadis, tetapi menurut Ahlus Sunnah qadim, qadim. Yang mana yang benar? Maka bagaimana kata Rasulullah? Fa'alaikum, maka atas kalian bisawadil a'zam, dengan kelompok terbanyak. Pokoknya ada perselisihan, ada perdebatan di kalangan umat Islam, cari yang mana yang paling banyak. Dan seperti yang barusan saya terangkan, bahwa kelompok yang manapun dari mazhab yang manapun mengakui bahwa Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah lah yang merupakan mayoritas di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini.